Hoi, so hari ni kita akan check kita punya plug dan tukar filter. Kenapa aku nak check? Sebab kita punya idling tak begitu stabil. Dekat bengkel tu masa aku ambil motor, motor saya agak tak boleh start, boleh start tapi mati. Dan dia check kalau aku ada minyak, bucket aku ada minyak. So tak tahulah, baru keluar bengkel boleh jadi macam tu. Tak, motor pun baru tahu top overhaul kan. So hari ni aku nak check lah, sebab hari tu masa aku bawa motor dah rasa macam something wrong lah. Tanya idling tu tak betul, maybe minyak dah naik. Aku tak tahu macam mana minyak boleh naik dekat apa. Selalunya air kan, tapi ni minyak. Jom kita tengok. Quality tank dah karat. So first of all, nak buka air filter. Air filter, bagi lampu jap. Ada 3 skru. Ni aftermarket punya air filter. So rasa dah berlapuk lah. Yep. Dah macam tak efficient lah. Boleh basuh tapi aku tak tahu macam nak basuh dia kan. Aku akan tukar dengan standard stock punya. This is one. Masuk standard balik. So kali ni nak buka tank pula. Buka skru ni dengan skru ni. Jom. Oh.
macam pun. Ya Allah, kita ya Allah, astagfirullah, kita oh, ya Allah. Oh ya Allah. Bapak kita. So, manakan dia punya plug dipasang dengan ketat gila. Sampai tangan aku, jari aku ni nampak dah merah. Aku tak luka. So maybe aku akan hantar kedai. Dan dia punya itulah, aku boleh tukar air filter dengan tengok plug cap tu memang tak ada minyak. So tak ada, okay kot. Tapi dia punya idling macam aku tak beberapa takut sikit lah. Sebab ya, bawah daripada 1.5. Selalunya idling motor ni lebih kurang 1.5 lah. Ini macam dia dah mati tau. Tak tahu lah. Dan engine aku rasa macam cepat panas.
dah suja jap. Kena hantar FID ke, nak check balik. Dan plug tu aku nak tukar rasanya. Aku nak tukar sebab aku nak try, aku nak try buang semua, nak try benda-benda yang basic di bagikan balik. Hari tu masa aku bawa, bila aku berhenti, aku off engine atau aku hidupkan, dia punya temperature dah sampai 5. Itu masa lepas bawa pergi kerja lah, berhenti kat gas station kan. Memang dah sampai 5, tak boleh. Macam motor ni tak pernah-pernah sampai 5 bar, paling kuat 4 bar. Itu lah sebab aku nak check maybe aku punya air filter ada sepuluh dome ataupun aku punya plug. So tu aku dah tukar, minyak hitam pun aku dah tukar baru sebenarnya. Nah, video tu ada. So ya, memandangkan plug ketat sangat. Itu aku cari kan. Okay, memandangkan plug ketat sangat, aku tak boleh nak tukar. So maybe aku hantar kedai lah. Sebab plug tu susah tu. Dan aku nak check FID juga. Aku ada jumpa satu bengkel ni. Maybe aku akan try pergi bengkel tu kot. Aku tengok dulu channel. Dan aku rasa pelik lah. Dia ada, dia panas cepat. So tu lah. Tak boleh tukar plug. Plug ni dah lama dia. Aku sentiasa ada plug spare. So ya, yeah. Tu je untuk hari ni. Aku harap benda tu lah, update untuk motor aku sendiri lah. Lupa tunjuk korang. Aku punya mileage 156 200. Aku ambil itu 153 kot, tak selaku 153 ke 155 something ada lah. Oh ya, yeah. Oh, apa-apa aku akan update lah. Nah, aku tak tahu ada guna skru apa, sekejap aku tengok. Kita boleh tengok dia guna skru apa. Memandangkan kita dah skru satu. Oh, dia tak letak, dia tak letak penapis. Mounting tu dia macam penapis satu. Mungkin sebab satu lagi, itu satu skru lagi. Okay, good. Okay lah, sambung. Tak pedat nak buka tu sampai mega lalu lubang dengan harap tu. Tu kan hantar bengkel tu. Buka plug. Plug patutnya aku rasa tak diikat dengan kuat macam tu selalunya. Tapi ni kuat gila. Apalah. Okay, next time tak ada apa-apa nak lagi. Nanti apa-apa update aku beritahu korang lah. So basic tukar plug. Sebab apa pengguna R25 kena tahu lah. Dan tukar filter semua tu standard-standard lah. Orang kena belajar sendiri lah. Okay, tu je dari ni. Jangan lupa komen, like, subscribe. Bye.